Gimana ya? Ini jujur ya, aku yang pacarnya aja baru kali ini dimandiin di bathtub, di bathtub. Gue gak ikut-ikutan. Iya, ya nanti ada ikut-ikutan lagi. Cewek-cewek dimandiinnya pakai susu, gue pakai apa, no? Ya. Pakai tampo dari sini. Dia gak niat mandiin gue, guys. Kamu gue sakit ya? Sudah, mbak, cebrong sini ya. Oh, maaf banget. Mana susu-susunya? Gak usah pakai susu, apain? Oh, kamu gitu sih sama aku. Justru kamu tuh bersyukur, aku bedain. Nggak mau, udah dibedain mah kalau itu mah. Nih, aneh banget yang ini tuh masih panas nih yang. Tuh coba, ini gara-gara tinggi banget guys, soalnya begini. Panas banget, kepanasan tau. Kamu kan belum mandi. Mana ada dia yang belum mandi. Berapa yang mandi? Nih suka nggak sih ini mandi? Suka lah, lagi sama pacar yang bisa ya. Masih ciumnya gitu doang ya? Banyak kayak mana dong? Bener, udah sikat gigi belum? Udah. Netizen nanti iri ya. Maaf maaf ya guys, maaf. Oke, sekarang kita mau bertanya. Kok gue yang bertanya? Berannya saya nggak ada yang lebih kecil lagi gitu? Nggak ada kan, biar seksi. Agen 338 berannya. Jadi agen 338. Oke, ini ada pertanyaan pertama dari Dares Dava. Udah berapa kali bercinta mungkin? Many times. Lebih dari 100 kali kayaknya ya, Wawa. Masih 100 kali sih? Lebih. Nah, tangannya nggak usah megang itu juga. Dia jawab ya, aku nggak mau jawab. Oke, dari dari Antonio. Ini Antonio kayaknya nanya mulu ya. Kamu sayang sama Kumis beneran apa bohongan? Stupid question, of course ya lah sayang beneran. Kalau sayang bohongan apa sih yang gua? Kalau oh ya banyak. Kalau kalian kira aku tuh sama dia cuman fake atau kayak cuman dibuat-buat, buat apa anjing? Untungnya berapa yang ada? Gue minusnya banyak dong sama dia. Nggak, aku sayang sama dia beneran. Makin kesini makin sayang ya. Kenapa sayang? Karena kamu baik. Karena aku bad guy. Selalu ngomong sama cewek-cewek. Kan aku, tapi kan itu cuma buat kerja. Oh, tapi it's okay lah. It's okay. Oke, okay, jawab ya. Ini ada yang nanya dari Perwira Galaksi. Kalian itu sebenarnya udah pacaran atau or FWB-an aja sih? Secara kalian kan sama-sama player. Oh my god, sama-sama player? What kind of player? Aku ngapain emang? Aku gak main PS guys. Aku gak main PS, GTA doang aja gak ngerti. Jadi apa? Awalnya emang kita FWB, tapi sekarang tolong dijawab pak. Silakan. Kita ya. Nih apa? Sekarang gua juga ngerasa nyaman sih. No, the question is sekarang kita FWB apa pacaran, goblok? Pacaran. Anjing, gua nyentuk lu. Kok lu kasar anjing? Ya aku gak suka. Tai lu. Capek juga FWB mulu. Ini pacaran apa sih? Kok ngomongnya anjing-anjing gitu kan? Oke, kejawab ya. Kita pacaran, udah pacaran ya? Udah official. Oke, dari Salman underscore Avianda. Cipokan 15 detik kak. Tadi kan udah. Udah ya, boleh dong lagi. Boleh ya lagi. Nah, jangan ngisian ya. Ih, jelas lu. Gak mau, gue udah mau gini-gini lu. Gitu doang bangsa, yaudah lah. Orang, ntar kesian. Gue yang nonton, kesian. Ya, didit kesian. Orang pada ketawa ya. Oke, next. Apa nih? Dari Sai TR78, gaya favorit yang udah dilakuin berdua apa? Apaan? Aku sih paling suka aku di atas. Paling suka aku? Oh, gak nonton. Ya kamu mengendalikan aku gitu kayak. Anjir semua, gue kayak kalau dia udah di atas guys, gue tuh kayak apa ya? Kayak, lu tahu ini kan? Apa sih kalau yang di perumahan tuh pak? Apa? Odong-odong. Sumpah gue kayak odong-odong cuy dinaikin. Gue digerakin. Sumpah gue kayak boneka itu loh yang boneka. Apa kamu boneka jahil? Ini boneka aku bagus kan? Pablo namanya. Ya. Kalau kamu namanya apa? Mickey Mouse. Mini. Kan mini bed. Gak. Ya, Mini Mouse. Iya, Mini Mouse. Nah, kok kamu gede tau ya? Apa yang gede? Apanya yang gede? Rumahnya. Oke, kejawab ya. Gaya favorit dia suka di atas sih. Kalau gue, kalau sama dia lebih suka gue posisi misionaris sih, kayak anjing itu. Tau kalian tau anjing gak sih? Doggy style. Bukan doggy style ya? Kalo anjingnya kamu liat kan? Gak pernah lihat gue, masalahnya bego. Kamu gak pernah lihat? Anjingnya kan masalah. Gak pernah. Gue harus suka gitu kan? Kamu harus suka gitu kan? Enggak. Oke. Kamu aja. Kejawab ya. Pacaran beneran atau settingan? Capek goblok, settingan mulu dibayar enggak.
Oke, pacaran beneran apa settingan? Kamu jawab ah. Udah dijawab, Pak. Oh, sayang, tidak. Enggak settingan. Ngapain sih settingan? Aduh. Oke, dari Firman Camelo, masih rapat enggak, Miss? Apanya ya. Lubang hidung? Coba masukin tangan kamu bisa muat enggak? Coba aku mau buktiin. Aku mau buktiin lubang hidung aku rapat enggak coba. Masih muat, guys. Ih, goroknya anjing nih. Apa namanya? Kalau itu dia sebenarnya cewek mau rapat atau enggak, bro? Semuanya tuh enak kalau kita udah sayang, bro. Berarti maksud lu gua enggak rapat nih. Apa anjing? Lu tuh rapat tau? Tapi lu ngomongnya kayak gitu bangsat, seolah-olah gua enggak rapat. Sayang tuh rapat. Anjing, makanya jawab yang jelas. Ya, dia masih rapat, guys. Karena gua diancam. Enggak, ini kalau sayang itu udah enggak mikir rapat emang. Ah, bodo amat. Aku jelek pepek kan. Iya. Kenapa sih? Oke, Pak, terjawab ya guys ya. Berhubungan dalam satu ronde paling lama berapa menit? Karena kalau dia nggak pakai SLB itu cepet. Kayak nggak sampai 5 menit, kayak 1, 2, 3 orang anjing. Tapi pas dia udah pakai SLB, udahlah, lama. Aku yang capek. Kadang aku tuh jahat. Gue udah keluar, ya udah gue lepasin. Nomor rekening buat transfer. Ikan mulu dia dari tadi ya guys ya. Kita transfernya. Oke, planning untuk 2022 apa nih dari Iksan? Apa planning 2022 ini? Planningnya yang pasti sih menjadi pribadi yang lebih baik terus. Ini kan lebih baik-baiknya nih. Orang ngomong aja kasar di konten. Enggak apa-apa, yang penting kan attitude-nya masih ada. Maksud aku ini emang ada attitude. Ditonton banyak orang kan orang ini ngikutin. Ini 18 plus plus loh. Iya, ini untuk usia 18 plus ke atas ya. Anak kecil yang boleh nonton. Pokoknya planning untuk 2022 untuk aku, kamu, dan semuanya yang nonton harus jadi pribadi yang lebih baik. Yang planning di 2021 kalian gak bisa gapai, kalian gak boleh nyerah. Masih ada 2022 bulan ini dan seterusnya, terus usaha kejar mimpi kalian. Karena cuma diri lo yang bisa mengubah hidup lo, bukan orang lain. Anjay, kena motivasi guys. Oke, kejawab ya. Intinya kalau gue, planning gue 2022, semoga semua bisnis gue bisa jalan berjalan lancar ya. Dan partner-partner bisnis, tim gue semua bisa maju. Amin. Dan kita bisa mengebahagiain keluarga kita semua dan orang-orang di sekitar kita, di sekeliling kita. Ya. Itu sih ya. Oke, next question. Dari NRCLS, BTW kok bisa langgeng sih kalau dia ini kan tipe orang yang kalau misalnya pasangannya, kalau pasangannya sama cewek lain atau cowok lain gitu, cemburuan. Kamu tuh kok bisa nggak cemburu sih? Apa sih yang kamu apa? Karena kalau apa sih nggak mau pakai gitu kan? Orang juga jadi pengen belajar. Jadi gini kok guys, bisa open mind sih. Gitu. Oh iya. Kan nggak semua orang bisa open mind lah ya. Nggak semua orang benar nggak open mind. Mungkin kalau buat cewek-cewek yang udah sering sakit hati, mungkin kayak lebih ke yang ya udah gitu kan. Karena pernah toxic relationship before ya kan? Makanya kayak sekarang tuh lebih kayak. Dan sebelumnya mantan-mantan aku kayak ke orang luar, jadi misalkan kayak luar apa? Luar mana? Barat, maksudku mantan aku semuanya Western, kayak Europe. Ya terus dia mainnya. Terus udah kayak gitu ya udah, and kayak aku kan udah tinggal di Bali tuh 3 tahun. Jadi misalkan malam ini nih, gue ketemu cowok ini, bule ini, gue ngefuck sama dia, terus besok malamnya dia sama cewek lain, gue dinner sama cowok lain. That's fine, kayak ya udah gitu kan, kayak ya udah sih kan kita cuman just for fun. Makanya aku sama aku miss yang aku lihat dia konten sama cewek-cewek, ya udah gitu. Itu kan cuman just konten, nothing else gitu, nggak ada yang perlu aku khawatirkan kecuali abis konten dia DM-DM-an, terus dia pergi keluar. Of course aku tanda tanya karena aku udah jadi pacar dia. Cuman karena emang tuh konten dan ya udah gitu, aku gak cemburu sih. Intinya buat cewek ya. Kalau kalian nggak usah terlalu cemburu, karena apa? Pasangan yang baik itu tahu kok cara menghargai kalian, walaupun udah kasih kalian kebebasan. Kalau dia mau pacar yang baik, dia bakalan tahu cara menghargai kalian gimana. Tinggal balik lagi ke lakinya nih, udah dikasih kebebasan, dia nya tahu diri apa enggak gitu. Oh, jawab ya. Yang penting kita open mind sih. Kalau aku juga sama sih, di jalan sama cowok juga aku nggak marah sih, karena emang ini. Oh, aku malam ini ke Sisi ya? Sisi aja sih. Awas mau pulang ke kos. No. Ini terakhir ya dari Roland Setiawan. Nah, ajang yang favorit di Beta apa? Ini aja aku baru pertama kali kamu ajak mandi di Beta, makanya ajarin dong. Di Beta tuh gini nih, yang favorit. Kamu udah sama siapa di Beta? Ini panas yang kalau ke kanan aku udah binar ke kiri. Aku lebih suka dingin. Aku lebih suka dingin. Kalau di Beta tuh gini. Ya. Kamu udah nyoba sama siapa ini? Hah? Enggak.